hasil forensiknya ya. Sesudah ada hasilnya, nanti dari konsulat mereka mau urus keberangkatannya Grace pulang. Ya. Awalnya dapat informasi Grace meninggal? Kakaknya menelepon jam 4 pagi di sini. Kakaknya hanya menelepon, menangis. Adik, cuma begitu. Karena dia shock berangkat. Berarti nanti dengan kakaknya Bu yang akan datang kemari juga atau bagaimana Bu? Nanti kita lihat bagaimana pengurusan semuanya. Kan semuanya harus diurus oleh apa juga pemerintah di Bu. Sosok Grace bagaimana? Dia riang atau apa? Dia anaknya sangat jali kalau you sudah dekat dengan dia. Dia anaknya baik. Dia tidak pernah melawan orang tua, selalu berbakti kepada orang tua. Dan dia yang bisa dikatakan dengan teman-teman dia sangat-sangat dia anaknya baik di gereja, di sekolah, semuanya mengatakan dia sangat baik. Dia baik anakku, dia anak yang penuh. Terima kasih, saya sangat menghargai sebagai orang tua. Saya ingin dapat mengenai persiapan kami, kita menunggu kabar dari mereka yang di sana. Karena itu yang kami bisa lakukan kan informasinya. Kalau dia sudah lengkap itu, pastikan, karena sampai sekarang ini cuma dikatakan menunggu aja. Nanti kalau jenazah tiba mau dimakamkan di mana lokasinya? Di sini di atas pemakaman keluarga. Proses penyelidikan polisi masih berlanjut di sana kan? Ya, memang entah apa itu dari mana, tapi pernyataan mereka
dan menyedihkan. Kondisi keluarga bagaimana Pak? Saatnya ibu kandung sangat terpukul. Kondisi keluarga, saya juga sangat menghargai kalian. Menghargai kalian, soalnya ini bercerita sedikit ini. Kalau istri saya, sampai sekarang meminum saja susah. Saya mungkin ada harapan dari keluarga Grace terhadap pemerintah Indonesia untuk membantu percepatan pemulangan jenazah Grace. Jadi tetap menunggu ini.